Okay, hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Apa khabar korang semua? Korang-korang semua sihat walafiat. Okay, untuk video kali ini, kalau korang follow aku kat Twitter, tahun lepas bulan, aku ingat lah bulan apa, dalam bulan 10 ataupun 11 macam tu ke bulan 12, aku tak ingat lah. Ada seorang abang ni, nama dia Abang Aru. Aku tolong dia lah. And aku tweet benda tu, aku tak sangka pula benda tu viral. And Siakat Keli pun ada post juga pasal kes Abang Aru ni. Sebelum PKP tu, aku dapat WhatsApp daripada bini Abang Aru yang bagi tahu Abang Aru accident. So PKP ni dah berapa bulan, so memang tak dapatlah nak pergi melawat dia. So hari ni aku plan nak pergi melawat dia, nak tengok keadaan dia macam mana. So sebelum pergi rumah dia tu, aku nak ni dulu, nak beli barang dapur sikit bagi kat dia lah. So aku harap keadaan dia tak adalah tak teruk sangat lah, sebab dia hantar gambar je kat aku. So aku tak tahu keadaan dia macam mana, keadaan suatu hari ni. Aku memang, aku pergi dengan seorang lagi kawan aku, nama dia Alip. Tapi sebelum tunggu Alip sampai ni, aku nak pergi ni dululah, nak pergi Tesco dulu, nak beli barang dapur sikit, nak bagi ke Abang Aru. So jom. So settle, beli Tesco, beli barang sikit. So aku nak gerak pergi. Start recording. Mana lah? Oh, pergi tunggu Arif dulu, and then kita terus gerak pergi rumah baru. Pergi Alip. Ke mana? Daripada kedai. Kedai? Aduh. Sampai dekat rumah Abang Aru.
Tak nak tak? Ni ada ni sikit. Kau akan nyasih. Aduh. Ni bang, bila insiden? Bulan 2, 14 hari bulan saya insiden bang. Insiden dengan apa? Saya pula untuk nak beli bahan sekolah untuk Samyana. Sebelum COVID, saya pernah insiden. Terlibat dalam insiden Samyana kaki ni. Sudah 2 kali dah tukar plate dah sampai macam ni. Ni dah ni lah. Sudah 2 plate saya dah tukar bang. Dari Sopso, saya uruskan daripada Sopso, daripada hospital Sultan Abdul Ali. Saya beritahu sama doktor, uruskan daripada Sopso. Ini dalam ini ada 4,000 punya plate. Sebelum itu, daripada kerajaan dalam masuk, masa nanti saya buang ayah besar itu, saya tersilap jatuh daripada bicara. Plate saya sudah kemik dah. Sepuluh saya sudah keluar. Tapi saya pergi jumpa balik, pergi ambulans dengan bawa saya balik. Pergi ambulans sana, hospital dalam scanning, X-ray semua, habis dalam scan, nak tukar balik. Ini balik, tak quality. Kalau you ada duit, itu. You ada, saya cakap saya tak ada duit. Ada potong susu, saya cakap ada potong susu. Okey, kalau melalui susu, kalau sudah lulus, saya boleh tukar dengan balik. Sudah lulus, saya sudah tukar balik baru. Sudah 2 kali operik di sini saja. Nampak lah. So macam sekarang, ni lah. Sebelah sini buat apa? Bukan itu saja. Sini ada 2 skru. Yang pegang saya, ini lutut. Dua-dua kaki saya pun sudah... Lutut saya pun dia sudah pecah. Yang patah sebelah sini je lah. Patah sebelah sini tulang. Okay. Tapi lutut dua-dua kena. Yang sini itu dalam 55% sudah kena dah. Sekarang sudah okey. Lebih kurang dalam 75% saya rasa boleh pijak sebenarnya kaki. Tapi kaki ini tak boleh langsung dah. Lagipun diorang potong sini dari tulang-tulang pinggang saya, diorang korek tu tulang letak sini, baru diorang pasang itu plate. Sekarang memang ni lah. Yang lain pun memang tak boleh lah. So bang, bukan jalan tali bang, memang tak boleh bang. Memang tak boleh lah. Tali bang, nak pijak pakai kaki kanan saya boleh. Boleh naik macam ni, boleh duduk. Boleh naik kaki macam tu saja. Nanti buang air besar pun sambil bini, nak mandi pun sambil bini, nak makan pun boleh makan, saya boleh makan sendiri ya. Kalau kira tu, siapa nak tolong? Macam sekarang, siapa abang ni, akak ni lah, akak cik dia ke macam mana? Tak faham. Kira sekarang siapa bekerja? Dua-dua, wife saya pun dia sudah sakit kanser. Kanser payudara. Dia sudah operate. Kanser payudara sudah operate dah. Dia sudah ambil treatment di pantai hospital pantai. Dia orang operate di Sultan Abdul Halim. Tak sampai 9 bulan, tak sampai setahun lagi. Sudah buat operate dah. Lagipun dia ambil treatment, dia ambil radioterapi dekat pantai hospital pantai di Pulau Pinang. Sudah ambil dah. Sekarang lagi satu lagi X-ray bulan 6. 18 hari bulan ke? 18 hari bulan 6. 18 hari bulan 6 membuat mammogram. Untuk apa? Dia punya, sudah buang punya tu dengan payudara tu, dia ada menyakiti, ada merebak ke? Itu doktor tu dari hospital Pulau Pinang, dia orang minta daripada result daripada Sultan Abdul Halim. Macam sekarang, ni lah akak yang macam abang dengan akak tak kerja, ni kan macam mana?
income macam tu sekali pagi makan pagi ada apa kita kita makan macam abang-abang engineer dia bagi dia. So akak ni lah ambil upah buat buat wire je lah. Ya. Macam ambil upah buat wire tu berapa dia dapat lah? Dia bagi RM1,600. RM1,600 lah. So sebulan boleh dapat berapa je? Sebulan dapat, dia bagi hujung bulan juga dia kira. So maksudnya akak buat sebulan, hujung bulan dia kira RM250 kan? RM250 je. Dia bagi RM2,000. Tiga hari sekali dia ambil 2,000. Tiga hari sekali dia baru dia ambil 2,000. Itu dia pulang balik. Hujung mulai tu nak ambil tukar kad nama masa tu dia bagi dalam 230 atau 180. Tunggu dia punya wire ada banyak ke lu? Dia bagi dapat lebih tu, macam 250, 260. Atas pada 300 pun kita tak biasa ambil. Untuk duit kebajikan saya pun tak dapat. Macam sekarang ni abang dah duduk kat atas wheelchair berapa bulan? Bulan 2, 3, 4, 5, 6 4 bulan, 5 bulan? 5 bulan confirm lah. 5 bulan? Saya tak biasa pagi berdiri pun. Yelah sebab saya pun rasa akak WhatsApp beritahu abang insiden dulu tu saya tengah busy. Dia tu pak-pak lepas tu PKP kan. So bila PKP abang tak ada apa-apa lah. Kalau baik, abang boleh. Baik, nanti yang tu nanti kita orang cubalah settlekan. So bang, kita orang balik dulu. Kita orang doakan abang punya ni cepat baiklah. Tiap apa-apa kita orang telefon abang. Okay. Terima kasih. Kita orang balik dulu kan? Okay. Nanti apa-apa nanti kita orang bagi tahu. Okey. Alright. Aduh. Settle lah. Melawat abang Arun. So, korang yang tengok video ni, aku harap korang doakan supaya abang Arun ni cepat sembuh, cepat sihat supaya boleh bekerja balik dengan macam biasa. So, apa nanti kita jumpa kat next video. Bye-bye.